Hello guys, hari ini saya mau kasih tengok kamu orang sungai di kampung saya. Banyak orang cakap bilang kampung Lotong ini tidak sungai, dekat laut saja tapi tidak sungai. Jadi hari ini saya mau kasih tengok ini sungai macam mana, cantik kah tidak. Sebenarnya ada laut, ada lepas sungai kan. Jadi saya mau kasih bukti sama kawan-kawan di luar sana yang tidak percaya kampung Lotong ini ada sungai yang cantik yang berpotensi menjadi tarikan pelancongan macam Mandi Mandaka macam itu. Jadi inilah sungai yang saya cakap itu. Dia punya batu tidak juga terlalu besar, tapi sederhana lah macam itu. Dia oke lah daripada anak-anak sungai yang lain. Dia punya air tidak terlalu deras. Cuma di sungai ini banyak pokok nunuk. Kalau kamu orang pergi di sini, kamu rasa macam sangat-sangat tenang. Dia macam masih lagi original punya alam, apa ini? Alam macam di tengah-tengah hutan lah macam itu. Sebab kamu dengar aliran sungai saja dengan bunyi-bunyi cengkrik macam itu. Sebenarnya sungai ini sampai di laut, tidak jauh lagi dari laut, dalam 200 km di sini, dari sini. Memang cantik guys. Air dia pun tidak juga terlalu jernih, apalagi yang lepas hujan kan.